Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya guys. Hari ini pagi-pagi saya mau review ya. Ini di tempatnya teman saya Pak Rojulin ya. Mau review kambing domba ya. Ini loh ternak domba ya, dapat bisa beli mobil guys. Nah, kita review masuk kandangnya Pak Rojulin. Nah, ini kandangnya. Nah, kita review kambingnya guys. Nah, ini kambing dombanya, kambing putih ya, di desa ini guys. Nah, oke, dose dicuci, dimandikan biar seger ya guys, pagi-pagi ya. Nah, kita review kambingnya. Ini dulu kambingnya itu 4 guys, sekarang udah berkembang banyak banyak anaknya ya guys. Nah, biasanya kalau di desa itu kesukaannya kan beda-beda, kadang ada yang dus Jawa kayak gini. Nah, ini dus Jawa. Nah, kalau yang dus domba kan domba putih itu ya, tapi katanya enakan yang putih ini kalau pelihara cepet beranak katanya, tapi ya sama aja. Nah, kalau di desa itu ya nabungnya ya kayak gini guys, beda ya di kota. Nabung di bank, kalau di desa nabung di ternak. Jadi penghasilannya itu tiap tahun apa 5 bulan itu udah menghasilkan. Seumpamanya apa itu, kambing satu, babon satu itu loh. Jadi kadang anaknya 1-2, kalau dijual paling 3 bulan, 5 bulan itu udah untung ya guys. Kalau dijual 500, apa-apa yang cowok, kalau laki itu kambing laki mesti mahal, kalau perempuan itu murah guys ya. Nah, ini kita review kambingnya ya. Nah, ini di samping sawah-sawah guys ya. Nah, punya induan 4, babon semua, kalau mana 2-2 itu wah udah rezeki nomplok guys ya. Ya, di desa nabungnya ternak kayak gini guys, kalau nabung di bank itu lama. Dari view kambingnya Pak Rojulin. Nah, ini ada kolam ikan juga. Mandi nih wae perak langsung lewat grojokan air. Kalau di desa yang suka ternak kambing guys ya. Nah, ini loh udah untung banyak ya. Nah, timbang nabung di bank, mending nabung di ternak kalau di desa, cepet untungnya. Yang penting telaten ngarite, salam ngarit. Nah,
minim 3 karung iki ngarete iki. Lah kambinge wakah yo. Nek 3 suket angel, guys yo. Nek ngarit yo tekan ngendi-ngendi. Nah, karo basa Jawa ora apa ya, guys. Terewasine wong desa dimaklumi. Review kambingnya ya. Salam peternak di desa. Gitu aja guys reviewnya. Moga-moga bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.